lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Lu. Kok lu manjir nyalain gue sih? Tunggu deh. Gue dengar kemarin lu pernah bertukar topeng sama si Romi ya? Benar enggak? Iya, benar banget. Waktu ulang tahunnya si Tasya. Terus kenapa? Lu mau ikut-ikutan nyala lagi kayak semua orang? Iya. Enggak sih. Gue cuma pengen tahu aja. Cuman masalah tukeran topeng dong. Lu ngeliat kartu yang bisa gitu banget sih? Jadi setelah gue terawang, pertukaran topeng kalian berdua kemarin bertukar pula keberuntungan kalian berdua. Hah? Yang bener loh. Waduh, gawat dong kalau kayak gitu. Untung dia rugi di gue. Coba lu inget-inget lagi deh. Setelah lu bertukar topeng, besok paginya lu terima sial, bener gak? Iya sih, bener sih. Iya bener. Bener banget. Terus, tapi gimana caranya supaya itu topeng bisa balik lagi ke gue? Gimana? Nah, itu dia masalahnya. Gue gak tahu nih, kedepannya lo harus seperti apa. Ilmu gue udah mentok sampai situ dong. Gue udah serius-serius tungguin deh tadi. Gak ada hasilnya. Harusnya ya, lo tuh lebih belajar lagi. Berilmu yang lebih tinggi lagi. Jadi gak stuck begini doang. Gimana dong? Romi! Apaan sih berisik? Cepetan sini! Hehehe, Luk! Kenapa ya Luk? Tumben lo datang kemarin. Aduh, udah, gak usah banyak ngomong. Sekarang gue mau topeng gue. Kenapa? Sakit panas? Ah! Topeng gue mana? Topeng mana? Buat apaan? Pokoknya topeng gue mana? Nih topeng lo, gue gak butuh. Gak usah, tenang aja. Itu topeng udah milik lo sekarang. Gue gak mau, gue butuh topeng gue sekarang. Apaan sih? Lu mau ngapain? Ya gue mau nyari topeng gue lah di dalam. Topeng lu ke dalam? Emang ini rumah lu? Ini rumah gue? Lu gak boleh masuk sebarang, ini namanya pencurian. Bodo amat, lu pikir gue takut sama lo ya? Misi. Lu apaan sih? Misi apaan lu? Woi, wah semena-mena lu jadi orang. Woi. Astagfirullahaladzim, lu apaan sih lu? Aduh, lu, gue udah capek-capek ngeberesin kamar lu. Seenak-enaknya berantakin kayak gini. Gak peduli, gue mau topeng gue sekarang. Mana? Di mana topeng lu? Tuh, lu lihat tuh topeng lu. Loh, kok topeng gue malah lu pajang sih? Suka-suka gue. Topeng-topeng gue kok lu yang sewot? Kok lu ngaku-ngaku sih? Itu kan topeng gue. Nih, topeng lu ini nih. Ini nih. Kita kan udah tukeran. Kata siapa? Tau gak?
ampun, Luk. Lo masih percaya aja kalau keberuntungan lo tuh ada sama topeng itu? Ya biasanya Yuka yang ngomong kayak gitu, Yuka percaya aja lah. Kata-kata Yuka sih emang boleh didengerin, tapi jangan dilaksanain. Ada-ada aja. Ya gimana dong, abisnya kata-katanya dia tuh banyak benernya, ya jadi gue percaya aja. Aduh sayang, itu mah namanya kebetulan. Tapi gue yakin ya, kalau topeng itu bisa jadi milik gue lagi, keberuntungan gue bakalan tambah besar. Makanya, gue minta tolongnya sama lo. Lo tolong dong bilang sama Romi, Romi tuh balikin topeng gue ya, please. Oh enggak, Romi itu kan perfect. Kalau enggak, ya enggak. Jadi enggak mau. Ih, lo tuh bener-bener nyebelin ya. Gak asik, gak gaul. Lo bukan teman gue, gak CS. Bukannya gue gak temenan sama lo. Mendingan udahlah lupain tuh topeng-topeng. Udah urusin hidup lo deh yang lebih cemerlang gitu. Maksud lo apa sih? Kuliah kali, kalau gak lo cari pacar lagi. Kan baru jomblo. Aduh, kuliah gue tuh baik-baik aja. Masalah gue udah jomblo, banyak lo yang mau sama gue. Kepedean lo. That simple life, bukan? Ini nih bener-bener gak bisa dibiarin. Jangan sampai nih ya, gelar Miss Laki gue direbut menjadi gelar Mister Laki. Oh no 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 no, gue gak terima. Tapi gimana ya, gue harus punya strategi. Strategi apa nih ya? Yes, gue tahu sekarang. Aja. Mama sayang, lebih baik mama jangan banyak komentar sebelum aku berhasil melakukan tindakan, oke? Mama heran deh sama kamu. Kenapa sih? Kamu kayaknya benci banget sama si Romi. Kalau mama pikir, Romi tuh anak yang baik. Aduh mama, lebih baik mama tuh jangan komentar dulu deh sekarang sampai aku benar-benar bisa balas dendam ke Romi, oke? Kasih minumannya ya mama ya. Yes. Hey girl, janganlah kau bersedih hati. Kalau yang ini gue yakin lo bakalan lihat. Betapa indahnya di saat engkau tersenyum. Hey girl, janganlah kau berkecil hati. Senyumanmu itu sungguh melarutkanku. Cukup sudah sesali apa yang telah terjadi denganmu. Aneh. Ini kan terus berjalan. Kanggas. Jangan pernah sesali apa yang telah terjadi. Denganmu hidup ini kan terus berjalan. Wah, gasnya habis nih.